Buyuh 2002. Masya Allah, tua banget kamu ya. Masya Allah. Mukanya enggak kan? Hah? Iya, apalagi aku yang sebelah. Tapi mukanya mirip yang semalam. Mukanya mirip yang semalam. Yang ada dalam mimpi aku. Status sudah nikah 2 kali katanya. Oh. Ya. Ini buktinya statusnya, status perkawinan udah nikah 2 kali. Caya lagi nikah lagi katanya tuh. Belajar baca dulu enggak apa-apa. Emang kenyataannya begitu tuh. Nikah lagi gitu. Belum kawin itu bacanya. Oh, belum kawin. Oh iya, belum kawin. Banyak sabar banget. My bot katanya. Oh my bot. Oh, oh mulia banget keadaan yang bersihin musola ya. Ayo. Keluarga negaraan TNI. TNI. Hai, Melupersku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Semuanya, gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian sehat selalu ya, amin. Nah guys, di video kali ini aku mau reaction videonya Ronan Saiful Goban lagi. Karena aku sempet reaction satu videonya, dan kali ini aku mau reaction lagi. Ini video yang judulnya itu prank solawat dan ngaji salah janjian di micat berujung baper guys ya. Aduh, aku paling suka banget sama prank solawat-solawat gini. Selain enak didengar, kita juga dapat pahala guys ya. Jadi buat kalian yang nonton kali ini, nonton sampai habis ya, biar kalian juga dapat pahala. Oke guys, jadi langsung aja kita ke videonya. Rahmaka ya Rabbal ibad, raja'i raja'i ورضاك قصدي فاستجب لي دعائي دعائي رحمك يا رب العباد رجائي رجائي ورضاك قصدي فاستجب لي دعائي وحماك أبغي يا إلهي راجيا وحماك أبغي يا إلهي راجيا منك الرضا منك الرضا منك الرضا فجد بولائي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel Abang. Abang lagi up. Tadi habis minum kopi guys, dapat 3 gelas. Alhamdulillah. Kali ini abang lagi di kafe, bisa kopi gelato teman-teman. Tempatnya itu di Citraland, Jalan Citraland, Perumahan Citraland. Sini aduh, tuh teman-teman yang mau nongkrong sinilah ya. Ngopi-ngopi sini santai teman-teman. Baristanya juga kasep-kasep, cantik-cantik teman-teman. Untuk teman-teman yang mau nyari jodoh juga, ada baristanya ganteng-ganteng kasep-kasep. Ya, semoga aja ada tetehnya ya. Ya. Abang ajak perawatan dan semoga jangan marah. Amin. Oke, untuk teman-teman abang ingetin lagi kali ini ada baju RSG model terbaru ya di sini ya teman-teman ya. Ada gambar abang juga di situ ya. Oke, langsung aja di order ya. Soalnya barangnya limited edition. Abang Abdul memproduksi hanya 10 buah kayaknya teman-teman. Oke lah. Langsung aja lah. Shallallahu 'ala Nabi Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ayo, ayo. Ayo, ayo. Mbak Indah di mana? Oh, ini kali ya. Mbak Indah ya. Ini? Langsung gig aja ya. Iya, kerudung warna apa kan ini? Mbak Indah kan? Bukan, saya bukan Mbak Indah. Iya, katanya pakai jam emas gitu. Iya, mana? Pakai HP iPhone katanya gitu. Baju hitam Mbak Indah kan? Bukan. Iya, ya Mbak. Oke, siap. Mbak Indah yang semalam janjian di micet kan? Enggak, masalah orang. Ih, kamu Mbak Indah yang katanya Mbak Indah. Mbak Indah. Hah? Eh, udah janjian Mbak Indah, mau janjian, mau main mingguan kan kita? Masalah orang. Kita mau main mingguan Mbak Indah kan? Serius? Mbak Indah pakai baju hitam, soal semalam saya lihat fotonya Mbak Indah. Masalah orang, biasanya aja. Mbak Indah. Mbak Indah ya, ayah? Iya? Iya. Iya. Mbak Indah. Ya kan? Katanya pakai masker, dikalungin maskernya. Emang benar, emang di fotonya juga begitu. Katanya juga pakai kalung dimaskerin. Kalung dimaskerin, iya maksudnya itu kamu Mbak Indah ya. Kamu katanya janjian mau main main gue sama aku. Udah siapin motor akunya tuh. Aku enggak kenal. Hah? Enggak kenal. Bukan semalam video kalian sama aku Mbak Indah. Besok kita main mingguan. Naik motor bersama Sun Moi. Aduh, ya gitu. Bisa fan, kasihan. Bukan, emang kamu siapa namanya? Fatia. Jauh banget kan namanya, gak nyambung. Takutnya Mbak Indah Fatiati, takutnya namanya. Fatiati! Oh, saya orang ya, coba telepon lagi. Ayo Mbak Indah. Emang Mbak Indah di mana? Udah main sama cowok? Aduh Mbak Indah gimana sih katanya janjian main minggu sama aku main sama cowok. Gimana kamu ini Mbak Indah? Di cancel. Ya Allah, kecewa dong saya Mbak Indah. Kecewa. Gimana sih Mbak Indah ini? Ya udah, iya. Aduh. Iya. Maaf ya. Emang tete siapa namanya tadi? Fatia. Fatia udah lama di sini? Udah lama. Oh, sendiri. Udah lama juga. Sendirinya. Cantiknya gitu. Ah! With your friends, wanted to grab your hands and run away. Langsung gombal aja ya. Oh, bukan Mbak Indah, saya ya. Bukan. Oh, kayak Mbak Indah gitu. Aku jadi ngasih. Fatia, orang mana emang? Orang Sayang. Soalnya aku mau ngajak Mbak Indah ini untuk jalan-jalan, terus ambil nyanyi-nyanyi. Aku masih bernyanyi-nyanyi gitu. Aku kan suaranya emas gitu. Bukan berlian lagi, emas. Emas 24 karat. Mahal banget berarti. Iya, mahal suara aku mah. Pengen denger enggak suara aku, Mbak Fatia? Cina kecil kecanya, awu-awu. Enggak ada bebek di sana, awu-awu. Adanya cewek jomblo, awu-awu. Enak kan? Emas kan suaranya? Hah? Banget. Emang iya. Merdu. Merdu banget. Merusak dunia. Merusak dunia. Pintai kamu ya. Begitu sah dunia, oke. Lagi nih, lagu India. Mosku ya ne di wajah tumho. Kiwanya. Kusian banyak. Gungu ya ne di wajah tumho. Dia si jenap, si jenap, si jenap. Yagi duduk. Dia si jenap, si jenap, si jenap. Yagi minum es. Wainanya meyak. Wow. Enak kan? Sahdu kan? Enggak. Ay, enggak. Iya, gitu enak. Sahdu kan suara saya, Sahdu ya? Sahdu sebenarnya, enggak mesti dia ya? Iya, biasa mas, aduh. Emang iya dong suara aku mau tersahdu di dunia. Ainuah juga kaya mas, Tiswa Kajidan juga. Enak kan? Kata mas juga enggak bisa dinilai. Menyajur apa enggak jujur? Hah? Menyajur. Mau cara apain mana sih? Mana orang sih, mana iya mau sih, orang mana dibohonginnya maunya jujur ya semua juga. Siapa lagi? Ya kalau jujur. Oke. Apa? Berapa? Suaranya merdu.
Apa itu kan? Merusak dunia. Merusak dunia. Ngede kamu ini. Eh mbak, jombio, enak. Merdu kan suara aku kan? Merdu banget. Ayo duyek. Kamu bisa nyanyi gak ngatain aku duyek itu? Mbak barista enak kan mbak? Ah? Ay ketawa-ketawa aja ditanyain, Masya Allah. Ya udah nyanyi aja, banyak yang bilang Merdu. Ceweknya lemas, friend. Pengen sendiri apa udah biasa sendiri? Iya. Enak kan Sadu kan? Mbak Indah ya kan? Dia jam-jam ngebohongin aku. Udah KTP saya. Hah? Boleh? KTP? Ih, nunjukin KTP segala macam ini mah nih. Tuh. Fathia Oktaviani. Tempat tanggal lahir Kapadokia. Tanggal 5. Bulan 10 2002. Masya Allah tua banget kamu ya. Masya Allah. Tapi mukanya enggak kan? Hah? Iya, apalagi aku yang sebelah. Tapi mukanya mirip yang semalam. Mukanya mirip yang semalam. Yang ada dalam mimpi aku. Status sudah nikah 2 kali katanya. Oh, ya. Ini buktinya statusnya, status perkawinan udah nikah 2 kali. Cerai lagi, nikah lagi katanya tuh. Belajar baca dulu gak apa-apa. Emang kenyataannya begitu tuh? Nikah lagi gitu. Belum kawin itu bacanya. Oh belum kawin. Oh iya belum kawin. Banyak sabar banget. My bot katanya. Oh my bot. Oh mulia banget kerjaan yang bersihin musola ya. Ayo, keluarga negaraan TNI. TNI. TNI ya. WNI. WNI. Warga Nasional Indonesia. Warga Negara Indonesia. Alamat Jawa alamatnya ini. Jawaban dari doa-doamu gitu. I want you to know I love you the most. I always be there right by your side. Cause baby. Ini, makasih. Emang kamu orang mana sih? Orang sayang. Aku ya. Kayak dari Jogja gitu. Bukan. Emang kamu orang Jogja. Iya, soalnya istimewa gitu. I want you to know that you'll be the one and I'll be the guy who'll be on his knees to say I love. Tapi aku nyanyi sekali lagi boleh enggak? Boleh. Boleh enggak apa-apa ya? Enggak keganggu ya. Kemana-mana aku selalu bawa soundbox nih. Ini udah kayak istri aku ini, kemana-mana saya aku bawa. Kayak perangko. Hah? Perangko? Nempel terus. Iya. Ya. Udah sih, jangan ngomong aja kamu bisiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Power on. Ya Imam Rusli. فبدنيا يا وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي. Yeah.
lucu banget. Bener keren. Tadi ngetawain sekayang biang keyen. Pura-pura ya tadi ya. Saya bukan kuya-kuya, saya manusia. Saya bukan kuya-kuya, saya manusia, Mbak. Terus ya. Jadi sebenarnya saya tuh suaranya biasa aja sih, enggak gagu gitu sih. Aduh, gimana perasaannya? Kaget? Kaget tiba-tiba. Kaget. Jadi bagus gitu. Aduh, enggak sih. Saya bukan Agus kok. Ya Allah. Oh, bagus. Bagus. Aduh, Mas tadi siapa namanya lupa lagi? Fatia. Mbak Fatia. Mbak Fatia keganggu ya tadi awal ya? Iya. Keganggu banget. Lagi enak sendiri dan udah biasa sendiri ya. Iya. Ada tiba aneh. Aneh gitu ya. Apaan sih ini orang ya? Sok kenal banget ya. Jadi nama saya kan saya mau kasih tahu nama saya aja sih walaupun kamu gak nanya. Saya nama saya Diki. Ada nama? Kamu kenal ya? Iya, ada nama panjangnya. Apa? Dikirim Tuhan buat jagain kamu. Aduh, Masya Allah. Kalau minta pindah lain nih, suara yang pertama pas tadi nyanyi-nyanyi berapa tuh ya? 1-10 berapa tuh? Min 2. Jelek banget berarti ya? Merdu. Oh, merdu. Merusak dunia. Ayah. Kalau suara yang kedua, 1-10? Baru itu merdu beneran. Merdu beneran, 10. Aduh, Masya Allah. Jadi bisa kasih 100. Aduh, Masya Allah. Jadi punten, Mbak, sebenarnya kan saya kan aslinya kan mau ikut lomba sholawat gitu. Jadi saya ini lagi ngetes mental aja sama cewek-cewek yang lagi nongkrong. Gimana sih perasaannya pas dengar sholawat gitu, milenial-milenial zaman sekarang nih, perempuan-perempuan nih gitu. Adem banget ya. Coba calon imam aku kayak gini ya gitu. Dalam hati enggak gitu enggak? Enggak. Iya. Aduh, Masya Allah. Nah, cocok gak sih kalau betikin lomba sholawat gitu? Cocok. Cocok ya? Nah, terus abis lomba sholawat gitu, selang 5 bulannya lagi, saya itu mau ikut lomba musabaqah tilawatil Qur'an, Mbak. Boleh gak sih kalau saya ngajar di samping Mbak? Jadi, kira-kira cocok gak sih buat ikut lomba gitu? Gak apa-apa. Apa surat favorit kamu? Ayat kursi, biar setan-setan sini pada pergi. Boleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم. Masya Allah. Masya Allah, kira-kira cocok nggak kalau beli kelompok? Cocok. Kalau buat jadi imam kamu cocok nggak ya? Gimana jawabnya? Jawab aja kali. Mau enggak? Cocok gak sih? Kasih aku waktu deh. Berapa lama saya harus menunggu? Besok. Luar biasa. Kasih waktu hanya semalam aja, hanya untuk berdoa saja ya. Aduh, luar biasa kamu ya. Anggun banget kamu ya. Tapi boleh kalau saya bawain satu lirik lagi, ciptaan saya sendiri lagu. Boleh. Dan lagu ini khusus aku ciptakan hanya buat kamu gitu. Boleh gak apa-apa? Tadi siapa namanya? Fatia. Lamar kamu ke rumahmu. Ah, baper beneran ini mah guys ya. Minta restu ayah dan ibumu.
lamar Fatia ke rumah Fatia minta restu ayah ibu Fatia. Jangan malu dan jangan ragu, pilih aku untuk jadi imam. Asik. Ya wis, mungkin terhanyut. Iyalah. Gimana enggak baper? Gombalin mulu nih pingsan. Munduran dikit, munduran dikit. Dikit aja. Iya, soalnya cantiknya kelewat. I want you to know. Aduh. Love you the most. I always be. Aduh, Bapak ya. Munduran pingsan. Asik banget kamu ya. Aduh, luar biasa. Anggun juga lagi. Dia baper. Iyalah, pasti baper. Tapi saya dari tadi mau minta maaf ke kamu. Kenapa? Sebenarnya saya dari tadi nyanyi-nyanyi enggak jelas, terus sholawatan, terus ngaji di samping kamu, terus datang-datang tadi enggak jelas. Sebenarnya dari awal sampai sekarang dari tadi tuh ada kamera yang record kita gitu loh. Jadi saya ini lagi bikin sosial eksperimen konten prank sholawat gitu buat YouTube. Kamu enggak sadar dari tadi ada kamera? Enggak. Hah? Itu di pojok orang-orang yang lagi nongkrong, kelihatan gak tuh? Nah, jadi semua yang kita bicarakan itu di record di kamera itu, gitu. Halo. Aduh, jangan dapet gak apa ya? Gapapa. Boleh? Boleh? Ajak, ayo. Oke, Fatia. Jadi biasanya yang kena korban prank saya itu ngajak berdoa untuk semua korban prank saya untuk doa bareng-bareng. Semoga aja negara Indonesia ini negara yang baldatun, thayyibatun, nurabun ghafur, dijauhi dari segala mara bahaya. Amin. Yang sedang sakit semoga Allah sembuhkan dari penyakitnya. Amin. Yang belum punya pekerjaan semoga cepat dapat pekerjaan. Amin. Dan yang jomblo kayak Fatihah semoga cepat dinikahin. Amin. Amin. Dan semoga nikahnya mas sama saya. Amin. Amin kak. Bingung amininnya. Amin dalam hati aja ya. Yuk kita ada bareng-bareng. Fatihah cukup mengaminkan saja. Tapi jika lo di tengah-tengah berdoa, saya membalikkan tangan begini. Fatihah juga ikutan begini. Artinya tolak bala. Ya. Yuk, coba mulai. Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait وقنا برحمتك شر ما قضيت اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين. Oke ya. Oke deh. Kayaknya saya harus balik lagi ya. Oke, maaf ya. Jabok dulu. Oke, assalamualaikum. Ntar kalau kangen ntar saya nge-DM kok. Aduh. Oke guys, jadi itu dia videonya Kak Ronan Saiful Goban. Masya Allah banget ya, kita diajakin sholawat, diajakin ngaji, dan terus tadi terakhir diajakin doa bersama guys. Masya Allah banget ya. Nah itu jadi ladang pahala buat kita, terutama buat Kak Ronan sendiri yang bikin video, jadi ladang pahalanya banget. Banyak banget guys, masya Allah. Nah buat kalian sering-sering buat nonton videonya karena benar-benar bermanfaat banget. Nah buat kalian juga yang nah buat kalian yang belum subscribe Kak Ronan Saiful Goban, jangan lupa buat subscribe, wajib subscribe, pokoknya linknya ada di bawah ini.
dan sering-sering buat nonton videonya karena benar-benar bermanfaat banget. Suaranya juga merdu banget, subhanallah, masya Allah ya guys ya. Dan buat kalian yang belum subscribe aku, jangan lupa buat subscribe dulu. Kalau kalian suka sama video aku, jangan lupa buat like, comment, and share ke sosial media yang aku punya. Bye guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.